Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salata wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-musyahidin al-kiram, di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita maksimalkan. Tentunya ketika melaksanakan amalan sunnah tersebut, kita landaskan, kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena yang lainnya. Adapun amalan sunnah yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Bersantap sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kegiatan sahur ini bisa tercapai meski kita menyantap sedikit dari makanan, atau bisa juga dengan seteguk air, maka insya Allah kegiatan sahur kita sudah tercapai. Kemudian, la tazalu ummati bi khairin ma akhur sahura wa ajjalul fitr. Sesungguhnya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Jadi, sahur itu diakhirkan, sedangkan berbuka puasa disegerakan. Oleh karenanya, amalan sunnah yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Setelah kita yakin masuk waktu maghrib, maka segeralah kita berbuka puasa. Makanan yang pertama kali kita santap saat berbuka puasa yaitu kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air putih. Wa yusannu ayyuftira ala tamrin wa illa fama'in. Kemudian, idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamri wa illam yajid at-tamra fa'ala al-ma'i fa innal ma'a tahurun. Jika salah seorang berpuasa, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, maka dengan air putih. Karena sesungguhnya air itu menyucikan. Jadi urutan berbuka puasa, makanan yang pertama kita santap adalah kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berbuka puasa selalu mendahulukan yang pertama kali kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan segelas air putih. Nah, kemudian jika tidak ada kurma, air pun tidak ada. Yang ada hanya madu dan susu. Mana yang lebih dahulu kita utamakan? Maka yang kita pilih lebih utama adalah madu ketimbang susu, walaupun keduanya sama-sama manis. Nah, itu tadi urutan makanan yang kita dahulukan saat berbuka puasa. Adapun doa berbuka puasa yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu dhahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatil ajru insyaallahu ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Amalan sunnah saat puasa yang ketiga adalah mandi besar. Baik mandi besar dari junub, dari haid, ataupun dari nifas. Mandi besar ini alangkah lebih baiknya dilakukan sebelum terbit fajar. Kenapa? Karena
ibadah kita agar ibadah kita dalam keadaan suci. Berikutnya, amalan sunnah saat puasa yang keempat adalah tidak berkata kotor. Maka, jika seseorang berpuasa, hendaknya ia menjaga lisannya dari berkata kotor, menjelekkan orang lain, menggibah orang lain, mencela, menggunjing orang lain. Nah, itu semua tidak boleh kita lakukan. Adapun seandainya jika ada orang lain yang mencela kita, maka kita tidak boleh membalas mencelanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah wa in syatamahu ahadun falyakul marrataini aw salasan inni shaimun. Inni shaimun. Yang harus kita lakukan adalah cukup mengucapkan inni shaimun. Apa artinya? Artinya adalah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Diucapkan 2 atau 3 kali. Diucapkannya apakah di lisan kita atau cukup dalam hati? Maka dalam hal ini terbagi menjadi 2. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau berpendapat bahwa mengatakan inni shaimun dengan lisan kita. Adapun menurut Imam Rafi'i dari imam-imam yang lain berpendapat bahwa mengatakan inni shaimun cukup di dalam hati saja. Amalan sunnah yang berikutnya yaitu memperbanyak sedekah kepada saudara, kepada keluarga, kerabat ataupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Jadi, kalau kita memberikan bukaan, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang puasa tersebut tanpa mengurangi puasanya sedikit pun, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, jadi ketika bulan puasa kita sering-sering memberi makanan, sering-sering memberi bukaan puasa. Karena dengan memberi makanan tersebut kepada orang yang berpuasa, kita insya Allah akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa dikurangi dari pahala orang tersebut sedikit pun. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu memperbanyak i'tikaf di masjid. Sebaiknya memang i'tikaf ini dilakukan selama sebulan Ramadan penuh. Tetapi jika tidak bisa karena sibuk pekerjaan atau sibuk dengan hal yang lain, maka bisa dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu lebih utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggangnya sebagai tanda beliau serius, sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Amalan sunnah saat puasa yang berikutnya yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Selama 1 bulan Ramadan penuh, kita minimal 1 kali khatam Al-Quran. Syukur-syukur bisa 2 atau 3 kali bahkan. Nah, seperti yang kita tahu, ulama terdahulu, Imam Syafi'i contohnya, beliau menghatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Kita paling tidak 1 kali saja,
selama bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, amalan sunnah ketika puasa yaitu istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan semua amalan tadi yang disebutkan, baik di dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Yang mudah-mudahan ketika kita istiqomah menjalankan amalan-amalan tadi yang disebutkan, insya Allah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Musyahidin al-Kiram, baik demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.